salah cetak guys. Tapi emang itu batal nikah. Kalau ditanya kenapa, jadi memang ceritanya bulan Juni aku ada sakit, dirawat di rumah sakit kena COVID 2 mingguan lah ya. Terus begitu pulang kan memang ternyata pernikahannya di cancel. Aku tanya calonku, bilangnya dia gak tahu apa-apa, tapi emang ini keputusan papahnya. Terus dari situ kita memang kayak lost contact. Dan ya memang banyak ketidakcocokan kali ya, antara aku sama calon aku dan aku sama keluarganya. Kebetulan kan memang aku gak ada orang tua juga, aku yatim piatu. Jadi papanya ngobrol banyak di hidup aku kok gini banget gitu. Ya mungkin buat nggak cuma aku yang kayak gini, cuma ya kenapa harus aku juga gitu. Itu aja sih yang bikin sedih. Terus ya aku juga orang tua udah nggak ada, nikah tanpa orang tua aja udah sedih gitu. Nikahnya nggak jadi, capek gitu sih. Gitu. Jadi mohon maaf, jangan asumsi aneh-aneh ya. Gitu. Makasih buat perhatiannya semua. Ngobrol banyak sama kakak ipar aku laki-laki gitu. Mungkin posisinya juga karena aku masih di rumah sakit, masih sakit, jadi nggak bisa ngomong langsung gitu ya, atas pertimbangannya gitu. Kemudian harusnya nikah kemarin 11 Juli, tapi karena nggak jadi, dan di minggu depannya aku langsung ya udah aku selesaiin semua sama calon aku. Calon aku baik kok, jangan dijudge macem-macem, jangan dijudge aneh-aneh. Dia baik. Ini memang murni ya udah gitu. Emang nggak bisa, nggak jodoh aja gitu. Emang ini keputusan kita berdua buat menyudahi gitu. Ya bukan berarti aku ada salah atau dia ada salah, enggak. Ini murni memang karena kita nggak jodoh aja kayaknya. Gitu. Ya mungkin. Ya sedih. Sedih tuh kayak aku lebih kayak mikir. Ya. Betul, aku setuju. Emang belum jodoh aja. Jadi jangan, aku minta tolong ke teman-teman semua, jangan ada yang menghakimi calon aku ataupun aku juga. Dia nggak salah, aku juga nggak salah. Ini murni emang nggak cocok aja. Dia wanita yang baik, aku sayang banget sama dia. Cuma sayang aja emang gak cukup. Maksudnya mungkin aku kurang ngasih ekspektasi dia dalam sebuah hubungan, atau mungkin aku kurang ngasih yang terbaik, ya itu gak tahu. Mungkin memang karena ekspektasi kita beda-beda lah ya gitu. Ya aku juga introspeksi diri gitu selama ini, kenapa, apakah aku kurang perhatian, apakah aku cuek, apakah aku sibuk kerja gitu. Ya mungkin terlalu banyak faktor yang membuat pihak memutuskan untuk meng-cancel gitu. Gimana ya? Ya emang balik lagi, kalau aku ratapin ya akan sedih. Cuma ya gimana ya? Aku sayang sama dia. Aku ngerasa ini effort tertinggi aku dalam sebuah hubungan. Aku ngerasa aku udah ngasih yang terbaik banget sama dia. Cuma memang ya balik lagi gitu, ekspektasi orang beda-beda gitu. Gak bisa disamain, dan itu gak salah sama sekali. Gitu.